Shalom, jumpa kembali dengan saya dalam acara Pesan Singkat. Pernahkah saudara dalam kehidupan saudara mengalami kesasar di jalan? Tentu bukan di jalan raya kalau sekarang kita punya map ya, tapi maksud saya di jalan setapak, misalnya di perbukitan atau di hutan. Saya ketika saya masih ikut pramuka, pernah kesasar saudara di jalan setapak, yang dimana jalan setapak itu yang saya ikuti itu salah jalan memang saudara ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah tentang terjadinya jalan setapak yang salah yang dibuat oleh binatang awalnya. Hal ini cerita ini saya dapatkan dari WA teman saya. Pada suatu hari yang cerah, seekor anak sapi ingin menyeberangi sebuah hutan belantara yang belum terjamah oleh manusia. Sebagai hewan yang tidak mempunyai pendidikan dan pengalaman serta suka bermain-main, ia pun membuat jejak perjalanan yang agak kacau. Kadang berbelok-belok, menaiki bukit, menuruni bukit, dan kadang harus melintasi beberapa rintangan pohon. Keesokan harinya, seekor anak anjing datang dan menggunakan jalan yang sama yang dibuat anak sapi itu. Anjing itu mengendus jejak-jejak anak sapi. Sambil anjing itu menandai jalan yang dilintasinya dengan air seninya. Sekelompok domba juga melintas. Pimpinan kelompok domba itu mengikuti jalan yang dibuat oleh anjing dan anak sapi tersebut. Sejak saat itu banyak hewan berjalan melalui jalan berliku yang sesungguhnya aneh dan membuat perjalanan menjadi panjang dan berat. Hingga akhirnya manusia sampai ke daerah tersebut. Mereka pun menggunakan jalan yang sama. Berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, harus menunduk melompat karena ada parit kecil, mereka mengeluh dan beberapa bahkan mengutuk. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mencoba untuk menciptakan sebuah jalan alternatif yang berbeda. Mereka harus menghabiskan waktu selama 3 jam untuk sebuah jarak yang sesungguhnya bisa ditempuh hanya dalam 30 menit, saudara. Jika mereka tidak mengikuti jalan yang salah tadi. Tahun berganti tahun, jalan itu berubah menjadi jalan utama untuk menuju ke desa. Dan kemudian berubah menjadi sebuah jalan raya menuju ke sebuah kota. Setiap orang mengeluh karena ada terjadi kemacetan. Karena rute itu merupakan rute terburuk sebetulnya. Sementara itu, hutan yang tua menjadi saksi semua itu. Tertawa terbahak-bahak melihat bagaimana manusia kecenderungannya buta mengikuti jalan yang ada. Tanpa mau bertanya apakah sesungguhnya jalan itu memang pilihan yang terbaik. Berapa banyak manusia yang melakukan hal yang sama seperti di atas itu, saudara. Mereka secara buta mengikuti jalan yang diberikan kepadanya tanpa berpikir lagi secara kritis. Seakan-akan orang yang kita percayai berjalan di depan kita tidak akan salah. Hati-hati saudara. Seiring dengan berjalannya waktu, jalan setapak yang salah ini dapat digambarkan sebagai sebuah bentuk manipulasi untuk mempengaruhi orang untuk bergabung dengan tren-tren politik atau tren perilaku konsumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di dunia politik, dunia perdagangan, dunia agama, dan lain-lain. Karena itu zaman sekarang ini, berusahalah untuk tetap berpikir secara kritis. Jika kita saat ini dalam sebuah komunitas yang memiliki pemimpin yang membawa kita ke jalan yang muter-muter, barangkali kita harus berani mengambil keputusan untuk meninggalkan dan mencari pemimpin yang jelas-jelas membawa kita ke jalan yang lurus, mudah, pasti, dan efektif membawa perubahan kepada hidup kita. Sebagai orang percaya, mari kita mengikuti jejak yang benar. Seperti negara Indonesia punya pahlawan yang gagah berani, yang jejak keberaniannya diikuti turun-temurun sampai negara kita merdeka, kita punya pahlawan juga, yaitu pahlawan kebenaran. Seorang pahlawan yang jejaknya jelas menunjukkan jalan menuju kehidupan. Mari kita baca dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, kita ditunjukkan jalan yang benar. Sejak kita hidup di dunia, sampai kita kelak boleh bertemu Bapa di surga, yaitu Tuhan kita. Karena itu percayalah dengan jejak ini.
Alkitab mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6. Jika kita melihat ada banyak orang melakukan sebuah tindakan seperti menyebarkan berita-berita, coba kita pikirkan lagi ya, kaji lagi, minta Roh Kudus memberitahu terlebih dahulu, apakah berita itu benar atau tidak. Jika ragu-ragu, lebih baik jangan diikuti dan jangan disebarkan, sebab bisa jadi itu adalah propaganda atau berita yang menjebak. Pada akhirnya kita semua harus mengkaji apa yang baik untuk diri kita dan masyarakat kita. Termasuk hal-hal rutin yang seringkali dikerjakan oleh seseorang. Itu juga bisa salah. Kita harus tetap berpikir kritis. Hati-hati, jangan ikuti jalan seperti cerita di atas ya saudara. Ada jalan lain yang bisa dengan cepat membawa kita kepada tujuan kita dengan aman dan mudah, yaitu mengikuti pahlawan kita, Yesus Kristus. Amin.